Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dianonos Channel. Kali ini saya akan unboxing, reviewnya nanti saja. Saya akan juga sekalian chat. Mudah-mudahan ini bisa membantu buatan tutorial, yaitu tentang piano. Ini saya beli Soundcut V8. Mungkin sudah familiar atau sudah tidak asing lagi, yaitu fungsinya untuk agar suara lebih jernih untuk instrumen, dan kebanyakan digunakan untuk vokal ataupun live. Baik, saya akan buka. Saya beli di Shopee, harganya terjangkau, tapi belum saya coba. Banyak yang review juga dari para YouTuber, karena produk ini sudah lama dan sangat laris di pasaran, dan harganya ekonomis, artinya murah. Tapi saya juga belum tahu kualitasnya dan cara settingnya bagaimana. Baik, saya buka dulu. Ini dilengkapi, ini bungkusnya plastik bubble, cuman ada plastik bubble saja. Nah, ini bentuknya. Untuk packing lumayan lah, agak terlindungi, tapi nggak terlalu banyak. Bungkusnya cuman satu lapisan plastik bubble, tapi lumayan tebal. Nah, ini teman-teman bentuknya, dan ini belakangnya agak sedikit penyok, mungkin karena tertindih oleh barang-barang lain, atau tapi nggak masalah. Yang penting di dalamnya oke lah, jangan ada kerusakan. Baik, saya buka dulu. Nah, ini ada buku apa, panduan, yaitu live sound tapi bahasa Inggris ya. Kemudian ada kabel untuk input ataupun outputnya, 1, 2, 3, ada 4. Nah, bentukannya berbeda-beda. Nah, ada yang seperti ini, sama seperti ini, 2, 3. Nah, dan sama semua bentuknya, cuman satu. Nah, yang ada seperti USB ya, ini colokan. Terus nah, ini masih terbungkus plastik untuk Soundcut-nya V8. Nah, ini bahannya metal ya, kalau nggak salah metal. Dan ini knob-knobnya terbuat dari plastik kayaknya, dan juga tombol di sini, tombol-tombol untuk volume mic, kemudian echo. Nah, di sini lampu ya, lampu power. Kalau sudah di on pasti nyala lampunya. Di sini juga terdapat efek-efek, saya belum coba, tapi banyak yang sudah membuat tutorialnya pasti sudah pada tahu semua. Baik, insya Allah saya akan coba. Terima kasih, ikuti terus tutorial dari saya.